Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sementara selesai serah terima dipimpin leting saya langsung. Nah, leting saya sekarang jadi komandan saya dan semoga beliau diberikan kesehatan dan kesuksesan. Bagaimana kabar? Saya mengaku sama beliau. Beliau itu alumni saya. SPKT satu orang. Beliau dari SPN Batua, leting saya. Dan kebijakan demi kebijakan panglima piring ngambil alih jenenge leting kok izin letingku kata-kata hari ini untuk para anua khususnya ya barang anua untuk anggota Samapta tetap semangat ya hindari perbuatan yang tercela yang bisa merugikan institusi Polri maupun diri sendiri pun akan sendiri. Oke. Pokoknya perintahnya Bapak Kapolda ini perintahnya Bapak Kapolda. Atensi Bapak Kapolda. Itu. Atensi Bapak Kapolda. Jauhi narkoba, judi online tidak tegas. Pokoknya tidak ada judi-judi online, judi semuanya perkelahian, tawuran tidak ada semua. Ininya perintahnya Bapak Kapolda langsung atensi ini. Saya selaku Panglima Biring di sini, saya penyambung lidahnya Bapak Kapolda juga, karena saya anak buahnya juga langsung. Nah, di mana kebijakan demi kebijakan saya ngambil alih, karena saya sudah kasih tahu senior, junior, pokoknya perintahnya Bapak Kapolda di garis bawahi itu semua atensi. Ya, bagaimana kabar Nak? Sukses selalu. Sukses kewarasan. Asal dari mana Takwa? Siap dari Jeneponto, Komandan. Cine pun untuk kemai? Siap, di Kecamatan Muntara, Pak. Apa nih Camba? Sebelumnya, Pak. Oh, perintahnya Bapak Kapolda, Pak, atensinya? Siap, tidak bermain judi online, Pak. Kedua? Siap. Narkoba? Narkoba, Pak. Kurangi tindak pelanggaran. Siap. Yang penting awake dhewe kan seger waras. WC sebablas angin ini kan ngono. Siap. Coba kamu bilang WC sebablas angin ini. Siap, izin kudan. WC sebablas angin ini. Weh, iya. Siji loro telu papat. Siap. Siji loro telu papat. Ya, kata-kata hari ini. Siap. Tetap semangat dalam menjalankan tugas. Ya, saya salut sama Bribda Takwa ini. Beliau terus terang sosok yang tegas dan disiplin. Di mana kebijakan demi kebijakan tetap Panglima Piring yang ambil alih. Toh? Siap. Karena saya senior di sini, saya umumkan, saya dengung-dengungkan. Saya gembar-gemborkan atensinya Bapak Kapolda. Pertama yaitu satu judi online biasa saja sama saya lah, karena kita itu sama-sama anak sama bapak toh. Jer Basuki mawa beo tutwuri handayani artinya. Tutwuri handayani itu memberi contoh tututono wure ono lan handayani no. Ngono ceritane. Wis pokoknya urip ning donya iki sing penting sabar santai, yang penting jangan merugikan orang lain. Ngono le ceritane to. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Anak ke berapa? Siap anak pertama aku. Oh, dari berapa bersaudara? Siap dari dua bersaudara aku. Ya. Pokoknya jangan sia-siakan saya ulangi, saya garis bawahi jangan sia-siakan perintah kok perintahnya. Perintahnya Bapak Kapolda juga siap. Ini sekarang cita-cita leluhur kita, cita-cita orang tua kita. Kita harus bagaimana kepolisian negara Republik Indonesia ini semakin dicintai masyarakat. Yo, orang gloyor, rono rene melok ora. Pokoknya bagaimana caranya institusi kepolisian harus bersih dan dicintai masyarakat. Monggo ya, yes, hati-hati ya. Ya tugas yang benar ya. Siap. Jangan lupa ya kok nganu ya kalau bisa kuliah. Siap. Bisa sarjana hukum, master hukum nanti menunjang juga. Siap. Tidak ada ruginya orang berkuliah. Ya, gitu ya. Siap. Yes, ngono ya. Aku siap. Pesanku ya. Siap. Siap. Pam pam pam. Siap. Ya, pokoknya ada yang saya tanda tangan nih. Oh ini. Belum nih. Ini tanda tangan saja ini karena ini saya sebelah. Saya ini termasuk saya kejaga. Katanya Pak Dir lalu Pak Dir Samapta katanya Kasubnit jaga. Sekarang tidak ada Kasubnit jaga Pak Dir Samapta. Saya langsung menghadap Pak Dir saya bilang tidak ada. Yes? Sudah? Makasih. Ya sukses selalu seger parasan. Iki kabeh iki mungkin Senin-Senin bar upacara ning kono ning habis upacara di depan itu apa lagi di sini? Ya, karena kita itu pelindung pengayom rakyat, melindungi mengayomi rakyat. Kan ceritane ngono.
kene iki wis lepas piket ngene iki aku mulih ngene iki ambek patroli. Aku nang pasar-pasar, atensi-atensi untuk orang-orang pasar, ojo maling, ojo ngene, ojo pidono, dipenjara engko. Engko anake nek penjara ngesakno neh, ngono kan ngono ceritane. Yus, ngono ae wong jenenge wong urip iki ya saling tulung-menulung. Nah, ceritane kan ngono. Kudu saling tulung-menulung. Kalau nake agama Islam ya Muslim ya sholat lima waktu itu kan sholat lima waktu itu sebenarnya doa juga loh. Ngono ceritanya. Sholat itu untuk itu supaya kita nggak mencegah untuk berbuat sing salah, sing olo. Itu kan ngono. Becek ketitik, olo ketoro. Kan iki kan pepatah Sanskerta Jawa kuno. Ngono ceritane jaman dikik, jaman semono tuk 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 ketoprake judule Wahyu Budaya. Iki guyonan. guyonan tapi juga untuk supaya rakyat Indonesia itu khususnya di Makassar itu mentaati hukum. Istilahnya ngono lho. Apa jenis kalau naik motor ya pakai helm. SIM STNK harus ada dan apa itu jauhilah tindak pidana kejahatan, korupsi, koruptor tindak tegas. Pokoknya kekerasan jangan ada. Begal-begal sikat, habis pokoknya. Bagaimana caranya Makassar itu aman? Kan ngono. Iki pengarahane tadi diambil Bapak AKBP Bahtiar itu untuk Kasum dan untuk tadi sudah upacara pagi-pagi meruput jam 7 aku dia turun yang kantor apa ya? Ya turu-turu ayam ngono lah, jadi mau jogo. Orang iso turu kleset gentenan ngono. Yang penting kan kantor aman, markas Polda aman, terus rakyat Indonesia itu seger waras kabeh. Dan untuk wilayah Kota Makassar itu adanya polisi memberikan keamanan. Ngono lah. Yes, ngene iki. Yes, ngene iki yo. Ini jenenge kasih arahan untuk masyarakat, himbauan-himbauan dan saya minta tolong untuk masyarakat Makassar apabila ada masalah tentang kepolisian bisa libatkan saya. Saya siap ditelepon apabila ada masalah di polisi. Kalau takut-takut ke kantor polisi saya antar. Orang apa-apa rasa wedi mbek polisi, enggak usah takut. Istilahnya kan saya akan melindungi mengayomi rakyat. Yes, ngono ae aku demen kok kubar iki engko nang pasar neh. Ya jenenge Serawungan, wong Serawungan ya kadang-kadang kan enak rezeki nang kono. Maksudnya rezeki sing halal ngono, ya. Ngono ae. Ya pone iki sing penting kene iki wis nganu wis apa jenenge wis melaksanakan tugas ya. Aja warna-warna. Dari mana? Wih, sini kok dulu. Saya pengen wawancara sama yang bawa truk besar ini. Iki truknya gawedi. Gawedi ini lho. Kene lho. Ya. Aku arep takok-takok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan aku salaman dikit. Aku wong tuwek ya. Saya tadi sudah keliling untuk rekan-rekan semua, kita termasuk junior-juniorku, saya minta tolong. Siap. Atensinya Bapak Kapolda apa ayo? Siap. Hindari narkoba, hindari judi online pun. Oh iya. Siap. Terus apa itu kurangi? Ayo. Apa meneh? Kurangi pelanggaran. Siap. Untuk anggota. Kalau bisa jangan melanggar. Siap. Pokoknya awake dhewe iki teko ning kantor, apel, latihan ngono ae, ora usah macam-macam. Siap. Asli mana Mas Angga? Siap, Toraja Utara. Kelahirannya di Toraja Utara. Siap. Umur berapa? Siap, 19 tahun. Wih, ijek enom. Adike ngono anakku. Wes sak umuran anakku tapi ning isore toh. Siap. Anakku umur 23. Siap. 23 selawe ngene. Hitungane kano. Pira 23? Siap, iya. 23 itu 23, selawe itu 25. Ngono. Siap. Angka iki. Siap. Kalau bahasa Torajanya 1 sampai 10 bagaimana? Siap, izin konen. Bisa dak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10. Oh, berarti sama dengan itu. Bahasa Mandar juga, mirip-mirip. Siap. Nah. Siap.
bahasa Madar mesa, talu toh, apik toh, ngono ceritane. Anak keberapa Mas Angga? Siap, anak kedua. Dari berapa bersaudara? Siap, dua. Memang cita-cita dari dulu jadi polisi? Siap. Ya, kita terus mengabdi kepada nusa dan bangsa. Siap. Kan ceritanya ngono. Ngono ya ngono, tapi ya aja ngono. Siap. Ya. Ini Mas Bribda, Bribda Angga ini, aduh, eneng telepon nih, biar oke. Siap. Oh, baru kita nganu nih, apa sini. Ceritanya kan ngono. Kata-kata hari ini, piye. Siap, tetap semangat. Semangat dan semangat, yes. Siap. Monggo, monggo. Matur sembah nuwun ya, aku matur sembah nuwun itu terima kasih kepada Mas Angga. Bisa atensinya Bapak Kapolda itu kita kasih tahu teman-teman juga. Siap. Sama masyarakat supaya bis pro kabeh. Iya. Wes ngono ya, hati-hati ya. Iya ya. Ya, pintar ya. Ya, sing mau kan wis aku wis ngono, hitungane sing lorong-loroi. Ngelorong-loroi, kasih wejangan-wejangan untuk anak baru. Iki tak telepon ke Iwan yang telepon. Ya Pak De. Hah? Saya di Polda Pak De. Ya. Ya. Oh ya, nanti sama-sama kita ke sana. Saya ketemu nanti satu jam lagi saya ke Polsek Bidengkanaya. Ya. Ya. Oh iya ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ono ceritane demo Pak eneng masalahku ngene. Ya sing kok bareng-bareng nang polsek kok aku tak terno. Itu ne. Aku juga ngeterno juga sing ene wong anu. Aku wong istilahnya iki wong dikek iki yo wong desa. Yo aku yo sering ketemu wong desa piye lah wong gugur gunung yo gotong royong ngono itu kene. Kaya nganu. Kaya nake kerjasama itu kalau gugur gunung iso sambatan juga ya, sambatan juga kadang-kadang. Ya, so aku jadi nulung-nulung wong niki ya. Senenge aku wis tuwek ngene iki ya berbuatlah kebaikan ya, sangune kan nggo ning nganu le akhirat le. Itu ngene kan ngono. Nggo ning akhirat engko. Dadi ya ngene iki wis pokoke awake dhewe iki ngapi mbek wong ya, wong ngapi mbek awake dhewe. Demong wis bar ngopi. Bar ngopi sarapane orang yang serabi, kayak neng telon, neng gini sarapane sih dia. Demang ngopi tak, demang khusus di lokas sarapan, kan ngono. Yang penting awake dhewe kan harus tugas beres dan kasih arahan-arahan adik-adik leting, junior-junior. Ya istilahnya wejangan-wejangan sing apik lah. Jangan sing elek ya aja lho, njerumusno lah. Tambah engko cah-cah anyar kejlungup tambah repot. Kene tambah dijotosi wong e. Aku kan di seneni nek. Nggih, monggo-monggo ngono ae. Dan pesan-pesan Panglima Biring, pokoknya Panglima Biring anti kekerasan. Kalau warga rakyat Indonesia khususnya Makassar kalau ada kejadian bisa laporkan Panglima Biring dengan nomor HP-nya 081241785845. Wis pokoke sira kabeh. 081241785845 dicatet. Kaya awake dhewe niki kan ame ujian kan kudu sinau lah, sinau ben pinter jarene ngono. Ya ngono, jangan lupa pesannya salat 5 waktu bagi muslim dan saya minta maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Monggo matur sembah nuwun Panglima Biring bocah cepung Bluro wong Bluro Jawa Tengah khususnya yang desa Balun Srikaton. Ya sing ngono ayo ndodro ning ndi ya nanti sekilas info lagi pokoknya saya siap membantu rakyat Indonesia khususnya di weh piye kabare seger waras. Alhamdulillah seger waras. Ya monggo nggih. Ya, iki ketemu adikku lagi lepas masuk jogo. Yes. Monggo-monggo matur sembah nuwun ya. Aku buarit kok kurang ini miring sithik. Nggih. Monggo-monggo.